Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk membuat akun Twitter kita menjadi privasi ya, atau pribadi. Nah, di sini untuk teman-teman yang masih kebingungan bagaimana caranya untuk membuat akun Twitter itu disetting secara pribadi, maka kalian itu bisa mengikuti tutorial yang akan saya buat di berikut ini ya. Nah, di sini kalian itu pastinya masih kebingungan ya, bagaimana caranya membuat untuk membuat akun privasi dan juga caranya untuk membuat akun pribadi ya, dan mengunci akun Twitter lewat HP Android kalian. Nah, sekarang langsung saja dibuka aplikasi Twitter kalian. Setelah kalian itu membuka aplikasi Twitter, maka silahkan diklik pada bagian ini ya, profil. Setelah kalian itu membuka atau klik pada bagian profil, di sini kalian itu tinggal klik saja pada bagian yang pengaturan dan privasi. Di bagian pengaturan dan privasi, kalian itu bisa pastinya akan mendapatkan banyak sekali menu di sini yang bisa kalian itu ambil, yaitu privasi dan keamanan. Setelah kalian itu pilih pada bagian yang privasi dan keamanan, maka klik pada bagian yang audience dan penandaan ya. Diklik pada bagian ini. Setelah itu kalian itu langsung klik pada bagian yang lindungi tweet Anda. Nah, maka kalian itu langsung klik pada bagian yang ini. Setelah itu langsung kita cek ya, apakah memang benar-benar kalian itu atau akun kalian itu memang sudah menjadi akun pribadi atau privasi atau belum ya. Silahkan diklik pada bagian ini. Nah, maka kalian itu akan mendapatkan gembok ya. Tadi tidak ada gemboknya, yang sekarang ada gemboknya, yang artinya bahwa akun kalian itu sudah berubah menjadi akun privasi atau akun Twitter pribadi. Nah, jadi untuk kalian yang ingin menjadikan akun pribadi atau akun privasi ya, silahkan dengan menggunakan tutorial yang saya buat tadi ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.